Seorang petani di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menemukan ribuan keping uang kuno. Uang itu ditemukan bersama bokor atau tempat uang saat dirinya mencangkul di lahan sawahnya. Temuan ini langsung dilaporkan ke pihak berwenang. Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah langsung turun tangan melakukan kajian penelitian. Ribuan keping uang kuno yang berhuruf Tiongkok ditemukan di areal persawahan Blok Kerampingan, Dusun Leles, Desa Winurejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan oleh Dahri Rohmanto, petani setempat. Ia kaget setelah cangkulnya membentur benda keras. Setelah digali hingga kedalaman 1 meter, ditemukan pecahan bokor atau tempat yang terbuat dari tembaga yang berisi kepingan uang kuno. Selain uang kuno, ditemukan juga semacam rantai yang terbuat dari perunggu, tidak jauh dari lokasi temuan bokor yang berisi uang kuno. Uang kuno tersebut ditemukan di akhir bulan Desember lalu dan baru dilaporkan ke pihak terkait pada Januari. Uang kuno yang ditemukan berjumlah 1.997 dengan berat total mencapai 6 kg. Ada rantainya, ada duitnya lah. Diambil. Itu ada barangnya rantai, ada duitnya itu. Duit penduduk logam ya berarti ini lah ya. Orang langsung tak di wadai karung. Oh, dimasukkan ke karung. Mengetahui temuannya merupakan benda kuno, dirinya melaporkan ke pihak desa dan diteruskan ke instansi terkait, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pekalongan, hingga akhirnya dilanjutkan ke Balai Pelestarian dan Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah. Petugas dari Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Jawa Tengah didampingi petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan mendatangi rumah Dahri. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, petugas meminta izin mengambil sampel untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di BPCB Jawa Tengah. Edarnya itu misalnya mata uang. Kalau mata uang itu dikenal pertama kali, kalau disebutkan dalam prasasti itu abad 89. Itu mata uang klasik ya. Kemudian kalau pada era-era berikutnya disebutkan beberapa peneliti itu abad ke-13 sampai 14 itu baru muncul dan eksis tentang uang kepeng Cina ini. Dari hasil kajian awal, uang kuno tersebut berbahan perunggu. Uang tersebut merupakan mata uang Cina yang ada pada abad 11 dan 12. Selain itu, pihaknya juga menemukan pecahan wadah bokor seberat 1,8 kg. Cas Kuat, Berita 1, Pekalongan, Jawa Tengah.